Bantu menyusui, kan kalau adik bayi itu harus disusui ya.
Miliknya Asi ya. Kalau segini udah besar, ini mimik Asi apa enggak? Enggak, miliknya apa? Susu, air putih, tapi di dalam gelas. Muhammad diasuh oleh seorang perempuan yang menyusui Nabi Muhammad. Namanya siapa ya ibu susunya Nabi Muhammad? Halimah. Siapa? Halimah, ibu keduanya, ibu yang menyusui Nabi Muhammad. Ada ibu yang melahirkan, tapi ada ibu juga yang menyusui Nabi Muhammad. Berarti ada dua perempuan yang merawat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, namanya siapa? Halimah. Nah, sampai Nabi Muhammad besar dan sudah tidak menyusu ASI lagi. Lalu umur 3 tahun ibunya Nabi Muhammad meninggal dunia. Waduh, kasihan sekali Nabi Muhammad ya. Masih kecil bapaknya sudah meninggal. Terus ibunya juga sudah meninggal. Lalu Nabi Muhammad dirawat sama siapa? Sama kakeknya. Iya. Lalu Nabi Muhammad dirawat sama kakeknya yang bernama Abu Muthalib. Setelah meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa tadi? Abu Muthalib. Sampai berusia 6 tahun. Setelah usia 6 tahun, walaupun masih kecil, tapi Nabi Muhammad itu orang yang rajin loh anak-anak ya. Walaupun masih kecil, Nabi Muhammad itu orang yang rajin, orang yang cerdas, mau belajar. Anak-anak seperti Nabi Muhammad ya, harus dia belajar, harus rajin. Jangan malas-malasan kalau ingin jadi orang besar. Bukan besar kayak badan ibu guru, bukan, tapi besar karena derajatnya, karena ilmunya. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Walaupun masih kecil, Nabi Muhammad bekerja. Bekerjanya apa, anak? Membantu kakeknya merawat domba, atau kalau di sini ada kayak kambing itu. Oh. Merawat apa? Kambing atau ternak. Setiap pagi kambingnya diajak ke lapangan biar makan dengan luas. Nanti sore diajak pulang lagi ke kandang. Seperti itu Nabi Muhammad anaknya rajin sekali dan tidak pernah membantah orang tua. Boten tahu? Boten tahu bantah kali wong tua. Manut karo wong tua. Itu Nabi Muhammad. Nah, setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad dirawat lagi sama pamannya, tinggal bersama pamannya. Hingga dewasa dan bisa bekerja. Nabi Muhammad waktu itu bekerjanya sebagai pedagang. Jualan. Oh, siapa di sini yang orang tuanya berjualan? Nah, ini orang tuanya berjualan berarti kayak Nabi Muhammad ya. Senang berniaga atau berdagang. Itulah sekilas tentang hari lahirnya Nabi Muhammad. Yuk, anak-anak sekarang kita ajak nonton videonya ya. Filmnya tentang lahirnya Nabi Muhammad. Ya. Thank you.
sejati. Yeah.